Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan review hand protector Adidas. Ini aku lagi sama Alif. Alif Afifan. Ya udah, di sini ada Aul sama Aka. Aul sama Aka. Jadi langsung aja kita review. Ini Adidas original waterproof. Kita review dari Akanya dulu ya. Ini ukuran L. Modelnya kayak gini. Elif. Di sini juga ada barcode-nya. Tuh, jadi ini kalau di-scan bakal keluar Adidas. Real. No fake. Ada suaranya. Ini ukuran L. Coba. Alis, coba lihat. Anjas. Main. Ayo guys, nah sini ada WKA approved, terus di sini Adidas, terus ini kayak strip. Ciri khas Adidas kan strip. Ayo. Wow. Lagi. Ah. Enggak apa-apa. Empuk ya? Iya. Coba. Ya, empuk. Terus ininya ada ini buat masukin jari-jarinya di sini aku. Pemakainya di sini dua. Ininya juga ini banget, kuat banget. Lagi lu. Kakinya takut naik saya mah. Wow. Udah. Kita review ke AO-nya. Nah, jadi WKF approve itu jadi kan WKF itu World Karate Federation. Nah, approve itu jadi kan kayak di apa ya, disetujui gitu ya. Jadi kalau misalkan ada WKF approve-nya berarti merek ini udah disetujui sama WKF. Jadi bisa dipakai buat pertandingan luar negeri. Oke guys, jadi kalau yang asli itu nggak akan ngelupas-ngelupas, nggak gampang ngelupas kayak putih-putih gitu, kecuali kalau misalkan kalian lagi main terus naruhnya sembarangan kayak di aspal yang kasar-kasar, ini bakal ya cepet ngupas gitu kan. Iya, kegores. Iya, kegores. Jadi harus ini dirawat dengan baik kalau ini yang WKF approve. Ya udah, kita lanjut ke yang AO. Harganya kalau satu ini AKA doang itu sekitar 550.000. Kalau paketan, kalau paket sama itu foot protector juga sama. Pokoknya AKA AO ada hand protector, foot protector lengkap semuanya AKA AO itu sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Jadi lebih murah. Jadi mending beli yang paket ya. Beli yang paket. Ini lagi Alif. Jangan deh, kan mau dipakai. Ntar main ya Karate Federation. Oke. Okay. Terus ada logo Adidasnya sama Karate. Iya. Ini juga Adidas hand protectornya kita buat dari Pakistan. Jadi ya real kan? Ya. Anjas. Terus di sini ada ya Adidas gitu, ada kertas-kertas gini. Karate WKF approved. Shock absorbing foam. Udah, ini kayaknya nggak penting. Terus
Di sini ada cara makainya. Nah, kita lanjut langsung ke AO atau dalam kurung biru. Nah, di sini di depan ya kayak tadi yang AK ada Adidas, terus WKF approve. Terus di sini kita langsung buka aja. Jadi yang biru ini kayaknya sama yang AK, cuman beda warna doang ya. Nah, di sini juga ada WKF approve-nya Adidas, terus strip ciri khas Adidas. Nah, terus habis itu di sini ada barcode-nya, tinggal di-scan ntar ketemu hand protector Adidas. Oke guys, kayaknya segitu saja video kuntu hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video guys, bye.